Lihat guys, goyang-goyang gini. Banyak banget di belakang gua tuh yang beli-beli itu guys. Mantap guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, siang ini gua sekarang lagi kulineran di sekitar Rawamangun. Tepatnya ini guys, nah di depan TikTok ini gua akan cari kulineran sekitaran ini. Buat kamu yang baru melihat channel ini, jangan lupa ya di subscribe. Yuk kita bantu pedagang pinggir jalan kaki lima biar mereka semakin bersemangat lagi, semakin berkah dan semakin dikenal lagi. Oke guys, kita langsung ke sana aja. Oke, yuk. Nah di sini ada jajanan kue basah yang gue pernah liput dan di sini kayaknya lebih oke banget sih guys, menarik banget. Dan terlihat seger-seger kuenya nih. Kayaknya dia baru buka nih guys sore ini. Jadi gue mau langsung samperin aja. Seperti ini guys tuh. Kue putu bambu Medan Bang Pudin. Gue mau cobain situ aja. Yuk kita langsung sana. Yuk, emang. Kue putu bambu Medan ya? Iya bang. Wah, ini boleh tahu udah berapa lama jualan di sini? Udah lama bang, udah sejak tahun 2000. Tahun 2000-an ya? Iya. Wah, iya. Boleh tahu mas namanya siapa nih? Supri. Ya, Supri. Aslinya dari mana? Kalau saya dari Brebes. Dari Brebes. Ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa di sini? Jam 3:30 sampai jam 10:30. 3:30 sore sampai 10:30 malam setiap hari? Iya, kecuali hari Minggu. Kecuali hari Minggu libur guys. Iya. Nah kita mau lihat nih, ini banyak banget nih tipenya nih, ada apa aja nih mas, boleh sebutin nih mas. Mulai dari sini deh, ini apa? Wajik ya. Ini? Risol. Isinya apa nih risol? Kentang wortel, ayam. Kentang wortel dan ayam. Iya. Nah ini, itunya ya, wadahnya. Wadahnya. Ini dia nih guys, kalian kalau tahu ini apa? Apa nih mas? Dadar gulung. Dadar gulung, isinya? Kelapa. Isi kelapa, dan ini? Talam ketan. Talam ketan guys, ini apa nih? Kue pisang. Kue pisang Nangkasari. Ini? Lupis. Ini lupis guys. Lupis paling gula merah ya. Nah, yang sempat viral nih guys. Ini dia klepon ya. Klepon. Dan ini? Mataroda. Kue Mataroda guys. Seperti sebelumnya video gua juga pernah liput tentang kue basah. Menarik banget warnanya guys. Ini warnanya keren banget, cantik banget kalau di video. Dan yang jarang banget gua cobain ini nih, coklat-coklat ini nih guys. Ini apa mas? Ongol-ongol. Ongol-ongol. Wah. Terus di ini apa nih mas? Kue putu. Ini kue putunya nih guys. Jadi nanti akan dibuat di sini ya. Ini boleh tahu nih harganya berapaan nih? Satuannya 3.500. Semua ini 3.500. Iya. Kecuali ada yang cenin, 5 kecuali ribu. Ini 5.000 nih guys. Ini yang paling banyak, paling orang suka apa di sini kue ini? Ada tembus. Yang paling laris, paling ramai ya banyak dicoba ya pak. Kue putu. Kue putu guys. Ntar gue cobain kue putunya juga. Ini gue mau cobain itu satu tuh. Wajik satu. Ini satu. Ini satu, ini juga, ini satu juga, ongol-ongol, dan itunya nanti satu. Oh jadi dia langsung dikasih kelapa, masih seger nih. Tuh guys, wow mantap. Dan gue mau cobain ini, sambil nunggu nih pengen nyobain juga kue putu. Boleh dibuatin dong dua. Iya boleh. Ini namanya apa? Cenil. Cenil guys, tuh dikasih gula seperti ini. Jadi gue mau cobain makan di sini guys. Yuk kita mukbang kue basah di sini.
guys, ini dia pesanan gua, kue-kue basah. Ini ya gua pesen ada beberapa macam yang gua suka-suka, yang jarang gua makan juga. Di sini sekarang gua mau cobain ini dulu nih ya guys ya, langsung aja. Enggak usah lama-lama, kita cobain kue dadar gulung. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, kelapa sama gula jawa ya, gula merah, manis banget, enak guys, pasti enak ya. Ini gue udah lama banget ya, udah beberapa tahun gak makan kue dadar, ini ketemu lagi nih, boleh juga nih guys, kita cobain lagi ya. Itu apa tuh? Lanjut. Nah, ini guys, namanya talem ketan. Nih, ketannya di bawah, talemnya di atas. Kita cobain guys. Ini malum ya guys, kita makannya seperti ini karena biasanya orang take away ya. Biasalah seperti sebelumnya video aneka kue basah. Kalau kalian juga pengen melihat, boleh dicek di channel gua ataupun bisa dilihat di pojok kanan atas ya guys ya. Ya, dan di situ ada aneka kue basah. Di situ juga keren-keren dan ini juga lebih banyak lagi nih macamnya nih. Seperti ini yang gua belum cobain, gua mau cobain dulu. Ini ya. Ketannya ulen banget. Ini kue talemnya lembek, manis banget. Tapi di ketan ini ada rasa-rasa gurih-gurihnya guys. Enak banget. Lagi ya. Lanjut guys. Ini wajik. Wajik ya. Kalian tahu wajik kan? Yang berbahan dari beras ketan ya, campur gula jawa. Ini manis banget guys, gue cobain lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan, makan enak. Wow. Gak bisa ngomong guys, enak banget. Lanjut lagi. Ini masih banyak ya guys ya. Gua mau cobain juga ini. Jadi gua cobain dulu nih guys. Tadi yang ini guys, yang dari tadi gua tunggu-tunggu, yang gua penasaran banget, yang udah jarang banget gua makan. Ini nih. Dipegang aja tuh. Kenyal-kenyal. Ambilnya susah nih guys. Tuh. Wih, gede banget. Ongol-ongol. Bukan nongol-nongol ya, tapi ongol-ongol. Mari makan, makan enak. Wow. Lihat guys, goyang-goyang gini. Seperti agar-agar. Enak banget. Udah lama banget gua gak makan ini. Kalian udah pernah cobain makan ini? Atau belum? Coba dijawab di kolom komentar ya guys ya. Apa ini? Pernah makan gak? Tahun berapa? Buatnya apa? Lagi ya. Banyak guys, gue nyobain lagi ya yang ini. Jadi di sini gue cuma icip-icip ya guys ya. Mungkin biar mengenang masa lalu. Mungkin kalian yang tau kue-kue ini yang sempat viral nih guys nih. Klepon. Katanya juga bilang waktu itu sempat viral gara-gara klepon Islami. Klepon klepon apa? Ini dia nih yang sempat banget viral. Klepon viral. Kita cobain. Mantep banget guys, digigit langsung meletus rumer gula merahnya. So wow, enak banget. Lagi guys,
Wow. Gula merahnya lumayan di mulut. Enak banget, cakna. Ini semua serba manis. Nih guys, wih. Riso isi wortel, kentang, ada ayamnya kayak sedikit guys. Mantap. Gua mau cobain juga. Dan ini nih guys ya. Ini banyak banget ya, gua kayaknya bikin gua review semua tapi akan gua habisin. Gua mau penasaran sama ini nih. Kue putu sama ini nih. Tapi gue akan coba-cobain aja ya guys ya, biar kalian nggak penasaran lagi ya. Tadi dikukus sekitar kurang lebih 3 menit ya guys ya. Ini dia seperti ini. Yang dulu gue liput kue putu juga, dia warnanya hijau, kalau ini putih guys. Jadi dia namanya kue putu Medan di sini guys. Kue putu bambu Medan. Ini biasa ya, dalamnya pasti gula merah. Gue mau cobain kayak gini, dibalurin kelapa. Tuh guys, wih mantap ya. Mari makan, makan enak. Apa Bu? Halo. Tepung berasa berasa banget ya. Apalagi gula jawanya. Rata-rata kue di sini pakai kelapa, gula merah itu udah dominan semua itu. Ini terakhir, ini yang beda harganya ya sendiri, dia karena lebih banyak, dia harganya seporsi ini 5.000 guys. Ini namanya kue cenil. Gue suka banget kue cenil, waktu itu beli di jajanan pasar ya, biasanya ada di pasar banyak tuh kue cenil. Kalau ini seperti ini, dia udah modern, kekinian, dibuat seperti ini. Nih guys, kue cenil. Waduh, kue jajanan jadul, jajanan pasar. Kita cobain. Mantap. Oh. Intinya guys, pokoknya berbahan dasar semua pakai kelapa ya, pakai gula. Jadi memang kue ini semuanya, kue basah ini semuanya manis guys, enak banget. Jadi ini gua akan habisin dan nanti gua mau bayar juga sambil tanya-tanya sedikit lagi ya. Jadi jangan lupa ya guys, kalau kamu suka video ini, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share ke medsos kalian sebanyak-banyaknya. Yuk kita bantu nih pedagang pinggir jalan kaki 5 biar mereka semakin dikenal lagi, semakin berkah, dan semakin banyak lagi yang tahu ya kue-kue basah ini yang masih ada ya. Ternyata kue jajanan pasar yang jadul banget tapi masih ada nih guys, dan ini dimodifikasi seperti ini, lebih kekinian, jadi oke banget. Ini udah banyak banget di belakang gua tuh yang beli-beli itu guys. Mantap guys. Oke guys, jangan lupa di subscribe buat kamu yang baru menonton video ini ataupun baru melihat channel ini ya, channel Adinha. Oke, kita lanjut makan lagi. Oke Mas Sukri, tadi saya pesen ini ya, tadi saya ini satu sama ini satu, dan ini satu, kue putunya dua, jadi berapa tuh? Jadi 33. 33 ribu guys, wow nih guys mantap. Kue-kue di sini seger-seger banget, kue basah. Jadi gue mau bayar dulu ya guys ya, oke? Makasih Mas Sukri ya. Semoga tambah laris manis jualannya nanti ya. Semoga teman-teman nih kali aja yang suka makan kue basah bisa mampir-mampir ke sini nih guys. Namanya apa Mas? Kue apa? Kue putu Bambu Medan, Bang Pudin. Iya. Cuma satu-satunya di sini ya. Iya. Di jalan apa nih? Kasih tahu alamatnya. Jalan Pustaka Timur. Romangun. Oke, Mas Sukri, makasih banyak ya. Sama ini teman-temannya semua. Makasih ya semuanya. Mas. Sukses terus ya. Terima kasih sudah nonton video gua kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa ya di-like, di-komen, di-share, dan yang belum subscribe, yuk bantu di-subscribe. Yuk kita ramaikan pedagang pinggir jalan kaki 5 biar mereka semakin dikenal lagi, semakin berkah, dan makin banyak lagi yang berdatangan ke sini. Oke guys, sampai di sini saja episode kali ini. Tapi gue besok akan kesini lagi nyari-nyari kulineran di sekitar Rawamangun ini. Kayaknya masih banyak banget guys, tapi karena udah sore, gue besok akan cari lagi. Oke, jadi gue akhir saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.